Berikut adalah hasil semifinal German Open 2024. Tunggal putra. Di semifinal tunggal putra, Rasmus Gemke berhasil mengalahkan Zhao Junpeng dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-19. Di semifinal lainnya, Christo Popov berhasil mengalahkan Jeon Hyuk Jin dengan skor 21-17, 11-21, dan 21-11. Di babak final tunggal putra, Rasmus Gemke akan melawan Christo Popov. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 1-0 untuk keunggulan Rasmus Gemke. Tunggal putri. Di semifinal tunggal putri, Mia Blifeldt berhasil mengalahkan Michelle Lee dengan skor 21-13, 18-21, dan 21-10. Di semifinal lainnya, Nguyen Thuy Linh berhasil mengalahkan Kim Ga Eng dengan skor 20-22, 21-8, dan 21-16. Di babak final tunggal putri, Mia Blifeldt akan melawan Nguyen Thuy Linh. Pertandingan final tunggal putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 0-1 untuk keunggulan Nguyen Thuy Linh. Ganda putra. Di semifinal ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu berhasil mengalahkan Ong Yeosin, Teo Eyi dengan skor 21-5 dan 21-15. Sementara itu, Li Jiehui, Yang Poh Suan, berhasil mengalahkan Rasmus Kejaer, Frederick Sogat dengan skor 22-20 dan 21-11. Di babak final ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu akan melawan Li Jiehui, Yang Poh Suan. Pertandingan final ganda putra merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-0 untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva berhasil mengalahkan Margot Lambert, Annette Rahn dengan skor 21-14 dan 21-18. Sementara itu, Li Yijing, Luo Sumin berhasil mengalahkan He Suyaqing, Lin Wanqing dengan skor 21-17 dan 21-18. Di babak final ganda putri, Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva akan melawan Li Yijing, Luo Sumin. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 1-0 untuk keunggulan Gabriela Stoeva, Stefanie Stoeva. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Tang Chunman, Se Ying Suet, berhasil mengalahkan Robin Tabeling, Selena Piek, dengan skor 15-21, 21-16, dan 23-21. Sementara itu, Kim Won Ho, Jong Na Eng, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dengan skor 21-5, dan 21-14, dalam durasi 33 menit. Di babak final ganda campuran, Tang Chunman, Se Ying Suet, akan melawan Kim Won Ho, Jong Na Eng. Pertandingan final ganda campuran merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 2-1 untuk keunggulan Tang Chunman, Se Ying Suet.